Lagian saya nggak salah, jadi saya nggak perlu takut. Halo kawan-kawan, saya sekarang lagi ada di lokasi di Bogor untuk judul Jodoh Wasit Bapak di daerah Jalan Kertamaya, kalau nggak salah ya, Jalan Kertamaya. Di sini nanti ada adegan horor. Benar pada siap, saya tadi baru datang kan, dari depan jalan lah pakai mobil sedikit terus jalan kaki ke sini. Nanti ada adegan-adegan kayak seperti polisi pembakaran, ya kan, adegan-adegan sadis, horor, ada semua nanti. Teman-teman gini loh, jangan lupa subscribe juga untuk acara YouTube kita gitu. Subscribe ya, untuk bantu support biar acara ini berjalan gitu. Karena kan memang kalau ini harus terus kan, karena ini kan ide bagus juga acara-acara seperti ini kan di daerah lokasi-lokasi syuting gitu. Ya udah, ikutin terus ya teman-teman. A few moments later. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Sekarang masih ada di lokasi JOB nih, Jodoh Wasit Bapak. Ini bareng teman saya, Pak Dimas dan Roni. Ini ada Pak Dimas. Nama saya Pak Dimas. Tuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini enggak asing lagi kan, selalu polisi ini pasti pakainya Pak Dimas gitu. Di manapun. Nah, ini penjahat juga ini. Ini preman ini siapa nih? Bang Maaf, Furkon. Bang Furkon. Ya, ini Bang Furkon. Ini Jojo EB, kalau ini udah biasa yang kayak kemarin tuh, nggak berubah. Dia rasa-rasa ceritanya di sini. Eh kawan-kawan, tadi barusan ada. Iya ceritanya. Iya Pak. Emang Pak. Jadi rasa-rasa Ron? Iya begitulah. Bukan preman. Intel. Oh Intel. Intel apa? Gondrong. Intel apa Intel? Gak apa-apa ya, dimalumin Pak ya. Pak Dimas sudah asan. Ya masjid dulu deh kita ya. Ya udah teman-teman, nanti disambung lagi ya. Ini tadi baru tik, sekalian ada kita ketemu teman-teman di sini untuk JWB. Assalamualaikum. Lagian saya nggak salah, jadi saya nggak perlu takut.